welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama Kresti. Dan di video aku kali ini, aku bakal unboxing paketan sekarung. Jadi aku dikirimin paketan ini dari TikTok. Jadi aku kerjasama gitu sama TikTok Shop, dan mereka ngirimin aku satu karung segede ini. Dan daripada aku buka sendiri, mending aku mau buka bareng-bareng kalian, biar kalian lihat juga sambil aku unboxing tuh barangnya apa aja. Soalnya aku udah excited banget pengen langsung buka ya. Nah ini paketannya. Tuh ada sekarung guys, kasih kita buka. Nih aku mau ambil yang kecil dulu ya. Ini kayak ada yang gede-gede gitu di dalam. Ini aku mau buka yang kecil. iTech Official Shop. Aku juga lupa sebenarnya apa aja yang mereka kirim ke aku. Ini barangnya aku nggak pilih sendiri, jadi dipilihin dari pihak TikToknya. Jadi aku kayak dikasih tahu aja ini yang mau dikirim gitu. Chopper mini. Oh my god, kemarin kalau gitu aku nggak usah beli. Kemarin aku beli dong. Tada, kayak gini. Kecil banget, sama ada kabel buat ngecharge-nya di sini. Kalau untuk review-reviewnya nanti kalian nonton aja TikTok aku. Aku bakal sering live gitu. Follow ya TikTok aku @riasterivia. Aku akan live Jumat, Sabtu, Minggu jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan kalian nonton untuk reviewnya. Jadi di sini aku bakal kasih lihat produk-produknya tuh apa-apa aja. Nah yang pertama tadi kan chopper. Ini yang kedua Bio Aqua Masker M95. Ini kepake sih. Masker NKN95, ini ada masker. Biasanya kalau beli online itu emang ini sih kayak di plastik gitu. Nggak mungkin di kotak, karena kalau di kotak bakal penyet-penyet gitu kan. Nah ini dia maskernya. Kayak gini. Kayak gini deh. Empuk banget juga, isinya ada. Ini isinya ada 10 pieces. Ini berguna dan bermanfaat. Jadi thank you. Lanjut. Ini ada kotak. Sebenarnya ini barangnya belum datang semua, karena ada beberapa barang yang belum datang. Ini kayak sebagian aja. Nanti kalau datang lagi aku bikin videonya lagi deh. Atau ini aku akan berlanjut ya ke next day gitu mungkin. Jadi dalam satu video aja gitu dulu videonya, kan gak usah banyak-banyak. Ini dari Hondoki Official. Wow, Hondoki, thank you so much. Warna putih. Alhamdulillah dapatnya warna putih. Nah kayak gini bentuknya, dia ada lacinya gitu. Wow, sangat-sangat berguna sih ini. Lanjut. Nah ini dari Panda Oma Official Shop. Thank you Panda Oma. Ini barang yang kedua aku dari Panda Oma. Yang pertama tuh air fryer tuh yang di belakang. Aku dikirimin air fryer. Ini dari Panda Oma. Di dalamnya ada bubble juga. Dan ini produknya. Tadaa! Aku kayak ibu-ibu rumah tangga baru gitu loh. Jadi produknya tuh kayak untuk rumah gitu, untuk perlengkapan rumah. Ini ada teko listrik nih, kalau mau bikin teh atau apa nih. Jadi begini bentuknya. Thank you so much Panda Oma, dapat teko listrik. Ta-da! Nah ini aku dapat dari Blue Bear Official lunchbox makan siang. Wow, ini cute banget, kuning. Lucu banget, dia kayak warnanya warna-warna kuning, ada warna biru gelap gitu. Tuh sama kayak baju aku. Matching guys. Aku pikir ini gede, soalnya gambarnya tuh gede gitu, kelihatannya ternyata kecil. Jadi ini bagus sih, kayak mau dibawa-bawa buat ke kantor atau ke sekolah. Lunchbox-nya pas banget sih. Ah, ada pegangannya dong. Lucu banget, gemes. Wow. Tetap ada tutupnya. Ini ada satu, ada dua, tuh. Oh ada tiga, oh ada sendoknya. Thank you, sangat bermanfaat. Thank you. Ini yang terakhir sih. Ini kosong ya, udah karungnya udah. Nah ini ada namanya Triangle Stand Hanger, baju rak, buku pakaian rak sebaguna.
Ini dari Word Dream. Word Dream. Thank you so much Word Dream. Tuh, rak baju atau rak pakaian tuh kayak gini bentuknya. Nanti aku bakal kasih lihat insert fotonya kayak apa ya, guys. Tuh. Jadinya kayak gitu. Jadi aku harus ngerakit dulu sih ini. Tuh. Guys, ternyata ada satu lagi. Aku ketinggalan. Ini tadi barusan aja diantar sama abang kurirnya. Namanya itu panci elektrik kompor. Untung aja pas-pasan aku lagi bikin video kan. Terbuka. Ah, lucu banget. Estetik, gemoy, warna putih. Dia ada kabelnya gitu, jadi kayaknya ini nggak usah pakai kompor gitu loh guys, dia bisa langsung masak di sini. Tuh. Atasnya tuh gemoy. Thank you so much guys, ini aku baru dapat paket lagi, tadi barusan dikirim sama kurir gitu dari Happy Happy Shop guys. Oke, nah ini dia timbangannya kayak gini. Kita buka. Ini katanya warnanya hitam. Tada! Nah ini dia timbangannya. Empat baterainya di sini. Dia ada baterainya juga kelihatan. Jadi kita tahu baterainya tinggal dikit atau enggak. Pokoknya bagus ini. Keren. Lanjut ini dari Miso. Ini ada stiker batu bata gitu dari Miso. Ini kayak sampelnya doang. Sama ini vinyl sampelnya satu. Oke guys, ini udah hari selanjutnya. Ini udah ganti baju juga. Dan ada dua lagi paket aku dateng. Nah, sama aku mau lihat ini dulu. Ini udah kelihatan. Yaitu setrika uap gitu loh. Ini dari Gember Official Shop. Thank you banget Gember. Ini warna putih pink gitu. Oke. Ini ada ininya. Nah, ini dia. Tada. Oh my god. Ini benar-benar ada lambang TikTok-nya dong nih. Buka ya. Oke, ini tempat naruh airnya sepertinya. Tuh lucu ya, nih. Kalau kalian mau beli tinggal ke TikTok shopku aja. Follow TikTok aku di sini. Lanjut ini dari World Home. Kotak sepatu. Segede ini. Kayaknya ini kotak sepatu yang kayak belum dilipat gitu. Jadi harus kayak dilipat-lipat dulu. Ini dia kotak sepatunya. Dia ada bagian depannya kayak gini. Ini aku dikasih sampel, satu sampel gitu, kotak sepatunya. Aku mau rangkai dulu ya. Nah ini kalau udah dilipat-lipat gitu, cara ngelipatnya juga gampang banget, kalian pasti bisa. Dan ini tuh bener-bener kokoh banget, aku suka bisa kayak ditumpuk-tumpuk gitu, jadi kalian bisa beli banyak gitu. Dan dia luas juga, dan bagian depannya tuh transparan, jadi kita bisa lihat kayak sepatu yang ada di kotak itu apa, jadi enak ngambilnya gitu. Dan itu aja video aku untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow TikTok aku ya guys di bawah sini. Aku bakal review di live aku tiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu. Bye-bye.